kasih bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman, dan terpercaya. Langsung saja menuju ke www.sunskygamingshop.com. Di situ tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Play Store, yang pastinya ada FIFA Mobile. Caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja kalian klik misal FIFA Mobile, langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook, terus pilih nominal top up misal 12k FIFA Point. Di situ langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank BRI. Di situ sudah tertera harganya yaitu 550.000. Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman, terus langsung saja beli sekarang. Sangat mudah ya. Atau teman-teman langsung saja lewat WA, itu juga satu langsung saja kalian WA ke nomor ini. Nah, itu langsung satu atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram, yaitu ke @sunskygamingshop. Di situ sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile. Jadi oke, langsung saja kalian top up ke Sunskygamingshop. Langsung saja kita menuju ke video, cuy. Oke, cus. Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkorotonyo. Ya, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita bermain game FIFA 22 Mobile Global Version lagi, cuy. Untuk konten kali ini, di sini kita akan mereview pemain muda future star, cuy. Posisinya RM, yaitu seorang Gonzalo Plata. Oke, ini dia, cuy. Gonzalo Plata. Waduh, rumahnya itu mirip-mirip sama si Pele ya, cuy. Tapi ini pemain Ekuador, bukan pemain negara Brasil, cuy. Oke, di sini Gonzalo Plata base offernya itu 107. Terus SB-nya itu giring bola. Oke, ditingkatin dari level latihan level 30 jadi 112, ditingkatin dari SB 19 jadi total 131. Oke. Untuk stamina ini mirip sama si Bukayo Saka, cuy. Minus 1 ya. Terus weak foot-nya bintang 4 kaki kanannya. Terus trik gojekannya bintang 4, jadi bisa lincin gaming, cuy. Oke, ini pace-nya yang paling mengerikan itu 189, untuk shooting 145, passing 148, dribbling 184, def 80, physical 103. Dan untuk statistik keseluruhannya, cuy, kecepatan sprintnya 165+32, tembakan jauhnya 138+32, umpan silangnya 154+23, giring bola 172+32, kelincahan 164+32. Jadi ini gesit banget, cuy. Umpan silangnya juga bagus ya, kecepatan sprintnya tinggi. Oke, untuk kinerja serangannya dia tinggi, kinerja bertahannya dia sedang. Oke, tinggi badan 178 dengan berat badan 65. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita akan review ke division rival head to head saja, cuy. Oke, cus. Oke, bro, di sini kita sudah menemukan lawannya, nicknya Happy Die. Oke, hari yang menyenangkan ya. Semoga di sini seorang Plata bisa bermain dengan baik, cuy. Berduet, ya nggak berduet sih, berkolaborasi dengan senior-senior ya. Bahkan legendnya, cuy, seperti si Balak, Cantona, itu kan legendnya ya. Oke, let's go, itu dia Eric Cantona, Erling Braut Haaland. Langsung gaskan, let's go Plata, lari Plata. Alah, sering banget loh juga gitu ya, telat banget cuy saya, cuy. Oke, kalem. Theo Hernandez, masih Theo. Modric, Marquinhos, waduh. Modric, Pele. Nice sekali Cantona. Gaskan, Gonzalo Plata. 1-2 dengan seorang Eric Cantona. Di tengah ada seorang Erling Braut Haaland. Tetap masuk dong, nice. Hampir loh, cuy. Dar, mantap Erling Haaland. Oke, kita gaskan lagi. Marquinhos, umpan ke Ashraf Hakimi. Pile. Ush, nice sekali Ashraf. Oke, gaskan. Ayo Gonzalo. Gonzalo Plata berlari dengan sangat kencang. Gonzalo Plata. Itu dia. Walah, gak kegesek, cuy. Aduh, gak kena, coy. Bahaya ini, cuy. Rudy Voller. Masih Rudy Voller.
Cuman kepilih Rudy Waller, nice kali header Militao. Masih header. Aduh. Ah, nice. Enggak apa-apa sih. Oke, okay. Luka Modric. Nice sekali. Michael Ballack kalem. Oke, okay, umpan ke Plata, let's go. Erling Braut Haaland, Erik Cantona, Thierry Henry. Gaskan. Set. Nice sekali Henry, luar biasa. Thierry Henry, Thierry Henry. Alah, Haaland, Haaland. Aduh, malah kena si Haaland ya. Oke, okay, Ashraf Hakimi. Masih Ashraf. Oke, okay, Papin. Nice sekali Michael Ballack. Ya. Aduh, 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 aduh. Astaga, hampir, hampir. Yah, corner coy. Corner kick ya. Oke, okay. Nice. Yah, yah, yah. Push. Oke, okay, counter attack, bisakah ini cuy? Oke, okay, udah selesai babak pertama. Nice, nice. Astaga, tadi nanya Henry kok bisa-bisanya malah kena Haaland ya cuy. Oke, okay, nice, Marchisio. Ashraf Hakimi, kalem, 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 kalem. Oke, okay, Fowler. Nice sekali. Gaskan Plata. Di Gonzalo Plata, kita umpan langsung ke umpannya gitu. Oke, okay. Rudy Waller. Nice sekali blank. Erik Cantona umpan ke Thierry Henry. Mas Thierry Henry. Erik Cantona gaskan. Itu dia Erik Cantona. Tanpa penjagaan cuy. Seorang Erik Cantona. Terus mantap. Oke, kita gas lagi coy. Wah, Plata udah merah ya. Oke, Waller. Waduh. Waduh, 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 bahaya cuy. Yah. Sayang sekali. Oke, kita alah, mau ganti pemain dulu coy. Kalau tengahnya banyak itu memang enak cuy. Tapi saya nggak bisa kalau menggunakan formasi 4-1-2-1-2 padat ya. Tengahnya banyak cuy. Oke, Plata. Gaskan Hakimi. Wah, anjir. Wah, 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 wah. Walah, halah. Astaga, wow. Penyelamatan seorang Martinez coy. Wah. Save the day ya. Save the day Martinez. Let's go Michael Ballack. Kita umpan ke Jude Bellingham. Nice sekali. Kita coba crossing. Cantona. Itu dia. Mantap sekali coy. Push. Bam. Itu dia Erik Cantona. Nice, nice. Eh, aduh, aduh, kenapa sih? Awas, nice, Theo. Kita langsung umpan ke Thierry Henry di sana. Gaskan, counter attack. Seorang Thierry Henry, gaskan Thierry Henry. Kita umpan ke Erik Cantona. Ayo, Erik. Alah, kok gitu sih umpannya sih? Mau crossing keluarnya datar ya. Oke, okay, nice, nice, nice. Wah, Plata belum nyetak gol cuy. Kayaknya Plata memang cocoknya itu jadi super sub ya. Enggak, iya enggak cuy. Kayaknya memang cocoknya dari super sub sih si Plata ya. Wah, kita coba jadi super sub cuy. Kita coba jadi super sub ya. Kayak si Garnacho itu kan, dia kan pemain muda cuy. Pemain muda kan biasanya jadi super sub ya. Oke, kita cobain si Plata, kita jadikan pemain cadangan cuy. Jadi startingnya kita pakai si itu ya. Kita pakai si Saka juga.
Nah, seperti ini. Kita coba ya. Oke. Kita gaskan. Kayaknya memang cocok jadi super sub sih dia sih. Oke. Match kedua, semoga Plata bisa bermain dengan baik, coy. Oke, lawan Vicol di sini. Kita gaskan. Nanti babak kedua langsung kita ganti sih. Sisaka kita ganti seorang Gonzalo Plata. Oke. Ini dia formasi baru saya 4-4-4-1-1. Ini kayaknya saya memang harus adaptasi cuy dengan formasi ini ya. Waduh, lawannya bukan 4-4-2 holding cuy. 2 CDM ya. Agak susah ini pasti jebolnya cuy. Okay, let's go Eric Cantona. Umpan langsung ke Ashraf Hakimi. Oke, okay, Michael Ballack. Ah, offset. Astaga. Anjir, jauh banget coy. Oke, kalem. Nice sekali Laurent Blanc. Laurent Blanc, Michael Ballack. Saya sering ketuker cuy, Ballack sama si Blanc ya. Oke, kalem. Jude Bellingham, Theo Hernandez. Mangga Thierry Henry. Eric Cantona, masih Eric Cantona. Anjir, 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 anjir. Wah. Ditubruk-tubruk gitu, coy. Nice Laurent Blanc. Oke. Erling Brunghalan, kita umpan ke Bukayo Saka, Bukayo Saka. Buka, aduh. Nice. Bukayo Saka, masih Bukayo Saka. Oke, kita umpan ke Michael Ballack di sana. Kita coba crossing ke arah Erling Haaland. Aduh. Oke. Musala, nice sekali. Jude Bellingham aman ke Ashraf Hakimi. Oke, Michael Ballack. Push. Bos, waduh. Masih belum, sayang sih umpannya ada agak kurang itu tadi sih. Kurang ke depan ya. Oke, nice. Oke, Cantona. Ballack, nice sekali Michael Ballack. Oke, Eric Cantona, gaskan Eric Cantona. Eric Cantona, Ashraf Hakimi sih, sorry sih. Nice, nice, nice. Oke, Bukayo Saka, masih Bukayo Saka. Ser, aduh, kebanyakan lencenya. Ah, kebanyakan bang lencenya bang. Lah. Nice sekali Ashraf Hakimi. Hush. Ayo Angri. Aduh, udah selesai coy. Oke, kita ganti ya. Kita masukkan seorang Plata di sini cuy. Let's go. Itu dia Gonzalo Plata. Sayangnya belum real face ya. Oke, Eric. Waduh. Nice sekali Martinez. Oke, gaskan Michael Ballack. Bang ke Gonzalo Plata. Itu dia Gonzalo Plata. Nice sekali speed yang dimiliki seorang Gonzalo Plata. Masih Gonzalo Plata. Masih Gonzalo Plata. Itu dia. Lah. Itu harusnya golnya Plata loh cuy. Waduh lah, kan kelihatan kan sih kalau dia jadi super sub ya. Kenceng banget larinya cuy. Nice Theo, aduh. Nice sekali Laurent Blanc. Oke. Okay.
Oke, kita masukkan seorang Mane sama Pele dulu. Loren Blanc, mantap. Gonzalo Plata, umpan ke Eric Cantona di sana. Wow, masih Eric Cantona. Oke, kalem. Oke, kalem. Gak ada orangnya sih, gak ada temennya coy. Ayo Cantona, lari Cantona. Oke, di tengah apakah ada yang bisa nyundul? Aduh. Oke, Erling Haaland. Keras tendangan dari seorang Erling Haaland di sana cuy. Boom. Tanpa penjagaan ya. Oke. Kita gaskan lagi coy. Baller Casemiro. Nah, serap dari tadi long ball mulu sih dia aja. Ayo Loren Blanc. Okay, nice. Pan kepilih. Alan, aduh, nice. Oke. Okay. Erling Brot Haaland. Ayo, alah pelanggaran kenapa, coy? Oh, kita cuy. Aduh, jauh banget. Wah. Menyusur tanah ya. Oke. Okay. Bus. Alah. Header. Oke, okay, Casemiro. Header. Nice. Oke, okay, ayo Gonzalo. Gaskan Gonzalo Plata. Itu dia. Gonzalo Plata apakah bisa nyetak gol cuy? Gonzalo Plata, nice. Aslinya 2 gol sih ini cuy aslinya ya. Aslinya 2 gol ini cuy. Sayang belum real face cuy. Memang super sub ini the best ya. Kenceng banget larinya coy. Gonzalo Plata, itu dia. Oke, udah nyerah dia cuy. Oke, nice sekali memang ya Gonzalo Plata ya. Nice. Super sub lebih gigi ya cuy. Super sub lebih gigi soalnya kan si Hakiminya ya, Hakiminya Pateo cuy. Yang LB-nya kan sudah di osak-asik sama yang ini, yang si Haka cuy. Jadi si Gonzalo enak ya. Oke, ya mungkin itu aja cuy review seorang pemain muda berbakat atau bintang masa depan future star Gonzalo Plata. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya ini the best, enak banget buat super sub ya. Oke, ya jangan lupa juga pada video kali silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren. Selanjutnya cuy, oke, salam berkorotonyo. Cheers.